guys, hari ini video konten kita kali ini kita nak buat mengenai masalah kereta. Okey, kereta yang pakai sliding door ni selalunya bila masalah jalan tak rata, dia akan bunyi tuk petak petak tuk. Hey! Apa, lalu jalan bump pun dia ada bunyi lah, sebab dia tak, kalau kereta yang itu biasa dia permanent. Permanent, sini permanent. Sini dia tak permanent. Macam kereta sliding door tak, dia punya ni tak permanent dua-dua. Dia kunci sini satu, sini satu kan. Okey, hari ni kita nak tukar ni lah. Tukar getok ni. Ni ni dia punya apa, hook kita nak letak ni, kita nak tambah ni, nak tambah getah ni. Ni ya, yeah. Okey guys, untuk tukar getah pintu ni kita perlukan peralatan seperti dia punya T40 ni. Ni T40 untuk buka ni nak dia. Dia bentuk bunga eh. Bentuk bunga T40. Dia punya size T40 dia panggil. T40. Okey, so, ratchet. Lepas tu dia punya penyambung lah. Penyambung ratchet. Ni pemegang dia punya T40 tadi. Okey, jom kita pasang. Tu, apa-apa kita kena buka dulu skru ni. Skru tadi saya dah share lah. Dia punya tool. Apa untuk buka skru ni. Okey, ni tools dia eh. Ratchet. Okay. Kita sambung. Baik kuat sikit. Ni. Ni T40. Dia punya bunga, bentuk bunga. Kita attach je lah. Nak panjang pun boleh, pendek pun boleh. Okey, masuk ngam-ngam masuk. Kita buka. Senang kalau ada cukup alat, buat kerja pun senang. Okey, hook dia dah tercabut. Ni hook dia. Okey, kita nak attach lah ni. Dia kena attach macam ni. Kita kena letak benda ni dulu, kemudian attach. Skru terbalik. Attach. Dan kita skru balik. Buh balik eh, dua-dua. Buh balik dua-dua. Better. Okay guys, yang ni satu lagi kat belakang eh. Kita buat macam yang depan punya, kena longgarkan, cabut dan attach balik. Okay guys, dah tercabut skru dah dia. Kita cuci sikit sini eh. Nanti kita attach getah tu. Okay, kita masukkan balik. Satu lagi skru. Dan kita ketatkan eh, dengan ratchet eh. Ok, belah sana dah settle. Tinggal dua lagi eh. Satu, dua. Semua sekali empat eh. Okay, kita buka yang ni. Step dia sama macam belah sana. Ok guys, dah settle. Tengok eh. Dah pasang. Depan. Depan dengan belakang eh. Belakang pun dah settle. Dua-dua belah. Ok, itu saja. Nanti kita tengok macam mana, ada bunyi lagi ke tak eh. Apa-apa saya update melalui apa, di komen lah. Ok, barang ni saya beli di Shopee. Apa-apa boleh tengok kat description saya. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe. Support channel saya. Ok, bye guys.